Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam siri Tazkirah Mesra. Mesra tu bukan maknanya mesra macam mana. Mesra ini adalah nama jabatan dalam Universiti Kuala Lumpur yang menjaga tentang kemasukan, tentang UniKL lah, untuk pelajar baru yang akan masuk. Siapa minat nak masuk UniKL, call Mesra. Saya sebahagian daripada Mesra. Baik, alhamdulillah kerana kita dapat berada dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi siri kita adalah siri Tazkirah Mesra, 10 minit, 10 malam terakhir. Dan bila saya war-warkan kepada khalayak yang saya akan bersama dalam siri ini, ramai yang mesej saya. Dia kata, Prof dah sihat ke? Okey ke? Kami doakan Prof supaya sihat sejahtera. Masya Allah, subhanallah. Yalah, untuk pandangan, untuk cerita sikitlah. Sebelum bulan Ramadan, awal tahun ini, muka saya herok sebelah. Tak sihat. Jadi, tak bercakap banyaklah. Tak boleh bercakap. Kehidupan saya penuh dengan bercakap. Tapi bila Allah tarik nikmat tak boleh bercakap kerana muka herok sebelah, ya Allah sedihnya. Dan bila nak memasuki Ramadan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya saya ni okey, sihat sejahtera, dapat beramal ibadat. Dan alih-alih kita dah melalui 20 hari dalam bulan Ramadan dan kita berada dalam 10 malam terakhir. Jadi bila UniKL minta saya mengadakan tazkirah ni, ya Allah, Allahuakbar, memang seronok betul lah. Dan salah satu perkara yang dibincangkan, mereka menyatakan bahawa, Prof, 10 malam terakhir ini pasal kita nak kejar Lailatul Qadar. Saya diam je lah. Kalau kita nak kejar Lailatul Qadar, kalau sebelum ni kita tak buat apa-apa, Masya Allah, Subhanallah, payah tu. Kan? Ada orang kan bila belajar tu dia kata nanti last minute aku belajar. Bila last minute belajar, dia ada dua kemungkinan. Ada yang boleh, ada yang cuba nak belajar tapi tak mampu sebab tak biasa buat macam tu. Jadi yang pada hari ini, yang hari yang pertama ni, malam pertama ini, petang yang pertama ini, biar saya ceritakan dulu dari sudut konsep dia yang sepatutnya yang kita hadapi untuk 10 malam terakhir ni. Ha, tengok semangat tu. Okey. Saya nak cerita sikitlah tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimat syahadat. Maksudnya kita percaya dan yakin kepada Allah. Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah setiap saat macam tu. Tak boleh sikit pun kita kata itu Tuhan orang tu. Bukan, Tuhan orang tu pun Allah juga walaupun dia tak percaya. Kita kena yakin sepenuhnya setiap saat macam tu. Apa dia? Rukun Islam yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Maknanya tiap-tiap hari kena buat tu. Perhati tak? Itu setiap saat. Yang kedua, setiap hari. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ni hanya sebulan saja dalam setahun. Yang keempat apa? Yang keempat, membayar zakat. Ya Allah, zakat ni kena bayar bila cukup dia punya nisab, bila cukup haul dia, cukup apa semua. Maknanya setahun sekali. Tak kira asal kau zakat perniagaan cukup setahun, kau kena bayar. Okey? Maknanya sekali dalam setahun. Yang kelima apa eh? Yang kelima, menunaikan fardu haji sekali seumur hidup. Itu pun kalau mampu. Saya ulang balik ya. Ulang sikit je. Setiap saat mengucap dua kalimah syahadat, yang keduanya solat setiap hari, yang ketiganya Masya Allah, Subhanallah, berpuasa di bulan Ramadan sebulan dalam setahun, yang keempat apa dia, yang keempat zakat sekali setahun, yang kelima menunaikan fardu haji sekali seumur hidup. Kenapa saya cerita ni? Bulan Ramadan ni tinggal 10 hari lagi. Dan dia akan datang balik hanya 11 bulan akan datang baru balik. Kita dah habis dah ni. Nak habis dah.
Jadi yang tinggal 10 malam terakhir tu, itulah yang saya namakan penciptaan terakhir. Memang lepas tu tamatlah. Kita akan sampai balik tahun depan pula. Jadi dulu-dululah, cerita 14-15 tahun yang lampau, saya pernah jadi dekan Fakulti Sains Sukan. Dan saya pernah bertanya kepada, masya-Allah subhanallah, kepada apa ni, pensyarah-pensyarah sains sukanlah. Saya orang accounting. Tapi ditugaskan untuk jadi dekan sains sukan, saya tanyalah, macam mana dia orang lari 100 meter ni? Dia punya konsep perjalanan apa ni, pertandingan lari 100 meter. Dia kata, "Prof, dia orang ni training. Itu yang menentukan kejayaan dia orang. 10 meter yang terakhir tu dah tak ada tenaga dah. Yang tak ada tenaga ni lah. Yang itu yang training lama tu dia akan pergi zoom macam tu sendiri." Ha, jadi inilah konsep yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan khalayak semua. Kalaulah kita ni sepanjang daripada awal bulan Ramadan, kita dah melakukan amal ibadat kita, kita dah bangun malam, kita dah berpuasa, kita dah macam-macam buat sedekah dan sebagainya, kita hanya cuma perlu teruskan sahaja sehinggalah tamat bulan Ramadan. Ini penting ya. Kenapa saya cakap macam tu penting? Masa hari pertama Ramadan tu, sebelum puasa, maksudnya malam tu dah terawih tau. Jadi masjid surau penuh, walaupun sekarang ni musim COVID-19 ni, dia punya jarak tu, tetapi kita, contohnya saya di Selangor ni, dibenarkan mengikut kapasiti surau tersebut. Penuh ikut jarak lah. Penuh sampai okey lah. Maksudnya kita, ya Allah, puas hatinya, ramai orang nak pergi. Maka hari macam gitu. Tetapi apa yang berlaku? Makin kurang. Saya ingatlah semalam kira macam 11 hari lagi nak habis bulan Ramadan, dah tinggal satu sah lebih sikit je, satu sah, dua sah macam tu. Itu jarak tu ya. Maknanya tak ada pecutan, tak ada stamina. Okey, tak ada stamina. Jadi kita kena ingat satu perkara, bahawa Ramadan ini bukannya tiap-tiap hari. Ramadan ini hadir dia hanya sebulan dalam setahun. Tetapi Ramadan ini adalah satu bulan yang diberkati, bulan yang dirahmati. Orang kata bulan pengampunan, bulan macam-macam. Orang apa ni, saya selalu dengan ceramah masa budak-budak dulu, ustaz selalu katalah, dia kata kalau kita buat sesuatu perkara sunat, pahala dia macam perkara wajib. Ha, itu dia punya itu. Kemudian dia kata apa ni, dari segi ganjaran dia 70 kali ganda. Kalau kita buat amal kebaikan 10 kali ganda. Dan kalau bulan Ramadan 70 kali ganda. Cuma saya tak tahu 70 tu mutlak ataupun 70 atas kali 10 pula, 700 kali ganda. Dan saya percaya Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang, dia akan ganda. Jadi bermula pada malam ini, kita tinggalkan yang 20 hari yang telah berlalu itu. Apa sahaja yang kita buat, tak kisahlah. Kita hadap yang kita akan datang 10 malam terakhir ini dengan bersungguh-sungguh, dan inilah yang kita akan bincang besok, lusa, tulat dan seterusnya sampailah kita menyambut 1 Syawal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, diberkati Allah, diberikan kesihatan. Sakit pun tak apa, itu ujian daripada Allah, tapi masih lagi boleh beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita jumpa besok. Kita jumpa besok pada waktu yang sama, pada pukul 6:30 petang. Dan mudah-mudahan Allah, saya nak ceritanya seronok sangat ni, dapat bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan setelah berehat sekian lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.